Assalamualaikum guys. Hari ni aku berada dekat Shah Alam. Ada special event. Tak ada event mana pun. Event aku nak try kamera dengan Sony. Okay, so kita ada Shaiful. Dan kita lagi, kita ada Kadok juga. Kita nak cari dia dekat cafe. Dia kelaparan katanya. Apa lah? Apa lah? Kita baru kelas, kita lapar, kita makan dulu. Dah makan belum? Kau dah start ke apa? Ya, aku dah start. Assalamualaikum. Okay, sebelum aku mulakan video aku kali ni, apa kata korang dengar dulu apa yang hari ni aku akan cerita mengenai kamera vlog. Bukan setakat aku kena review benda ni, kamera ni, aku juga kena review. Ni nail polish. Nail polish, pin off nail polish. Aku tak tahu mana Shaiful dapat benda ni. Aku suspect dia rembat bini dia punya. So first job, review vlogging camera. Alright. Second job, review benda ni. Okay. So yeah, jadi korang akan tengok aku review dua benda. Jadi kamera yang aku pakai sekarang adalah Sony A6400 Alpha 6400. Aku suka gila kamera ni sebab autofocus dia. Autofocus dia power gila. Dia boleh detect dengan cepat benda yang kita nak fokus. Lepas tu low light. Low light capability dia amazing. Dan saiz dia kecil. Saiz dia tak begitu besar. Saiz dia just nice. Video wise, dia sangat menarik. Kalau korang nak tengok video hasil daripada kamera ni, alright, korang boleh ke channel Shaiful Baker. Alright, aku akan bagi link kat bawah. Korang boleh tengok hasil performance kamera ni. So yeah, kita dah balik-balik. Kita dah duduk kat sini. So sekarang ni, kita orang tengah safety meracun Kadok. This is the best ke? Kau rasa ada lagi yang lebih better daripada ni ke atau macam mana? Ada, harga mahal lagi lah. Yang lebih nipis ke apa? Dia sama size, sama macam ni. Cuma beza dia, dia boleh cuba tukar colour lah kat situ. Benda yang sebenarnya tak penting. Tak penting lah. Kita nak putih, orang nak cerita. Tak kisahlah, pakai motor ke pakai sampah. So yeah, kita proses nak racun Kadok. So dia beli gila-gila. Habiskan duit RM6,000 dia yang dapat bulan lepas. Right? So yeah, dan korang akan dapat tengok video Kadok lepas ni akan lebih quality. Audio lebih bagus. Audio yang lebih bagus, insyaAllah. Kamera baru nanti, benda tu semakin improve. So jadi kalau korang nak tengok hasil daripada kamera ni, kamera yang Kadok pakai tadi, kamera yang Shaiful pakai, korang boleh pergi ke Shaiful punya YouTube channel. Link semua dekat bawah. Alright, so see you again next time, next video. Support kita punya local content creator. Alright, Assalamualaikum. See you guys on my next video. Bye bye.